bola Indonesia tengah berduka. Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan Aremania meninggalkan duka mendalam. Tak terkecuali bagi pencinta sepak bola di Kalimantan Tengah. Sebagai wujud solidaritas, ratusan supporter dari berbagai klub di Kota Palangkaraya menggelar aksi di Stadion Tua Pahu Senin malam 3 Oktober. Bersama-sama menyalakan lilin sebagai wujud bela sungkawa, sekaligus berdoa untuk arwah para korban. Mereka meluapkan kesedihan atas tragedi yang menimpa supporter Arema di Stadion Kanjuruhan akhir pekan lalu. Baik supporter maupun personel kepolisian sama-sama menyalakan lilin dan menabur bunga sebagai tanda duka. Beberapa supporter tak bisa menahan kesedihan. Isak tangis mengiringi doa lintas agama malam itu. Ahmad Syarif selaku perwakilan supporter Kalteng Mania dengan tegas meminta agar pihak berwenang segera mengusut tuntas tragedi ini. Pihaknya pun mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap supporter sepak bola. Sementara itu, media officer Aremania Palangkaraya Rizky Rahmadian mengakui bahwa pihaknya memang bersalah. Namun tindakan represif dari kepolisian juga dianggap telah mencederai dunia sepak bola. Pihaknya berharap petugas keamanan tidak lagi menggunakan tindakan represif dalam proses pengamanan massa saat pertandingan sepak bola digelar. Harapan juga diutarakan kepada sesama supporter agar lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak saat menyaksikan pertandingan sepak bola. Ungkapan hati juga diutarakan Ketua Umum Bonek Palangkaraya Sahrul Gunawan. Berkaca dari tragedi yang menimpa Aremania, ia mengimbau agar para supporter lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi hasil pertandingan. Di tempat yang sama, Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Budi Santosa menyatakan turut berduka atas tragedi Kanjuruhan. Menurutnya, peristiwa kelam ini menjadi pembelajaran bagi kepolisian, khususnya di Kota Palangkaraya. Hal-hal yang disampaikan perwakilan supporter juga dijadikan sebagai pembelajaran bersama agar tragedi pilu ini tidak terulang kembali. Semoga kejadian di Kanjuruhan, kejadian yang terakhir kalinya, menjadi tragedi di persepak bolaan Indonesia. Kegiatan ini kita berharap sama-sama nanti dari petugasnya, kemudian juga dari rekan-rekan penontonnya sama-sama bisa membawa diri, menikmati olahraga sepak bola tanpa dibumbui dengan keributan-keributan ataupun hal-hal yang lain. Dari Palangkaraya, Kalteng Pos melaporkan.